Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni macam biasa, Zul akan buat review market di Coin Market Cap dan juga sedikit tenaga analisis untuk tengok ke mana ke arah pergerakan market. So, selepas 2 hari atau 3 hari tu tak ada review. So, pas hari ikutkan 2 hari lepas, kita ada hit target iaitu 53K dan kuartal pergerakan tu sudah ada remark kan. Zul ada mention kan untuk sebelum Zul buat kuartal cuti 2 hari itu. So, apa pun nanti Zul akan pergi ke chart dan kita akan tengokkan ada movement. So, kita terus ke chart. Anda akan skip untuk di Coin Market Cap ni. Kita akan Coin Market Cap ikutkan above balik 2 trillion ada berlaku bounce sedikit. So apapun kita akan tengokkan di chart. So ini adalah pergerakan hari consider hari ini adalah hari apa? Hari ini hari Ahad, Sabtu, hari Jumaat ataupun hari Rabu. Hari Khamis. Hari Khamis atau Rabu. Hari Khamis ada mention kan tu. Hari Khamis kat sini lebih kurang price kita berada masa tu adalah dalam kuasa ni. Tu sama ada kita break a bound ataupun break support ni. Dan break support ni kita ada 1.2, 1.6. Mostly 1.6 lah. 1.6 berada di 53. Dan kita dah sampai pun 53 dan kita segi bottom lower 52.5. So kita ada di ada remark ni. Kita ada zone kawasan 53. So price dah pun sampai ke kawasan target. So now apakah kita punya price? So yang ni kita akan delete. Ni dah complete. Ni dah complete kita punya movement. Fibonacci ni delete. Yang ni pun dah sampai. Ni pun dah complete. Yang ni tak perlu kita monitor. So yang ni maknanya kita akan draw macam ni. Tapi dia dah break through bawah. So meaning kalau consider ini dah gagal. So, kita akan perlu cari channel yang baru. So channel yang baru lah kita akan draw macam ni. Ini dia align terus dengan yang paling atas dengan yang bawah. Kemudian dengan bottom bottom dia kita akan remark macam ni. So now alah ini adalah kita punya expectation untuk channel untuk kita regain balik bullish. So kan kita tengok price dah touch bawah ni, dah touch bawah ni, dah ikutkan dah breakout bawah ni. So ini adalah kuanda sedikit tidak bagus. So ini Zul tak nak delete, tak nak monitor. So kita apa pun kita boleh monitor sebab apa price ni dah slowly drop. So sooner later price akan naik. Cumanya sampai di mana link bawah kita ada kuasa ni. Sebab apa untuk long term kita masih ada target. So untuk yang ini adalah expectation kalau untuk bearish target kuasa ni adalah disebabkan price dah breakout channel ni. Adalah kita expect price on breakout. Price boleh menuju ke kawasan plus as minus plus breakout. So kita menuju almost lower 45. So 45 kalau dropkan bawah ni macam akan sebelum ni kita ada support. Nanti tu akan tunjukkan balik. So yang ni kita di, yang ini masih lagi consider bullish kita boleh monitor. So kita ada base. Ada base di kawasan ni iaitu plus minus apa dia adalah 53. Bottom dia adalah plus minus dalam 50. Dan kita ada juga kawasan ni. Bottom yang bawah ni adalah apa inilah almost dalam 47. 47 kenapa? So kita akan tengok nanti di daily. Anda akan nampak lah. Anda akan nampak sikit macam ni structure dia. So yang ini. So kita tengok macam mana di kawasan 53. Kita akan deletekan beberapa. Kita akan tengokkan satu-satu. Kita akan di 1 hour tadi. So kat sini kita tak nampak sangat. Kita akan delete 1 hour, 4 hours. Ini adalah 4 hours. So 4 hours kita tengok iaitu price currently momentum dia masih lagi drop. Kita ada tengok ni, kita tengok di daily tu. So daily adalah kita tengok yang ni delete, yang ni expectation dah sampai, yang ni kita masih lagi untuk expectation naik. So apa yang kita tengok adalah kita masih lagi dalam channel ni iaitu dalam kuarter bullish panel ni iaitu channel ni. Kita dalam channel ni, so ini masih lagi bullish, masih lagi boleh trigger kita untuk all time high kita dalam kawasan 60K. So price dah drop bawah ni, so macam juga katakan sebelum ni, kita ada satu tarikan magnet di bawah iaitu kita kalau ikutkan structure ni, kita ada satu shadow ni. Shadow yang belum lagi diisi balik. So now price ni datang balik untuk isi balik. So ikutkan ini dah sampai, dia dah datang test balik, sama ada another test deep sedikit lagi below. So kalau below bawah ini adalah kita price all semua dalam price price mana dalam kawasan 48-47. So align dalam tu punya kali 47 expected, kebetulan 47 adalah kawasan tu punya average untuk Bitcoin. Dan kalau kita tengok secara long term, kita zoom out, anda akan nampak sini satu kawasan level resistance as a break naik drastic. Sama juga kan kawasan ni kita ada kawasan resistance quarter rejection. Kemudian kat sini kita ada juga support dan return. Contoh kat sini support
bound, breakout, support, drop ke bawah. Kemudian kita tengok macam ni perjumpaan breakout, drop balik. Tu ni ada massive demand naik. So meaning kawasan plus minus dalam kawasan 47 ni adalah level penting. Untuk Bitcoin, the expectation kan 47 ni price perlu hold. Sekiranya price tak hold, kita expect the price boleh buat satu pergerakan yang drastic almost menuju ke bawah ni. So untuk kita jagakan Bitcoin, masih bullish atau tidak? Bitcoin masih bullish selagi mana price berada dalam antara trendline merah ni. So bagi Zul, untuk Bitcoin, selagi mana price berada above trendline merah ni, tu kita consider masih lagi bullish. Tu macam inilah contoh Bitcoin. Kalau kita drop ni, kita akan expect the bearish. So even pun kalau ikutkan sini ni, drop ni pun dah consider drastic lah untuk Bitcoin. So hopefully Bitcoin dapat rebound. Tu kita akan tengokkan RSI di daily berada close to oversold, stock RSI pun berada oversold. So untuk long term maknanya consider bullish. Untuk weekly kita berada oversold, cumanya RSI kita berada above online dalam 50. Stock RSI kita berada oversold, consider bullish. Kecuali kalau kita ada macam lah, kalau breakout trendline merah ni, baru kita jangkakan akan ada drop dan RSI tu boleh menuju ke oversold. So itu adalah bearish untuk RSI kalau di weekly. So untuk long term kita masih lagi bullish. So cumanya untuk short term ni, the expectation kan sekiranya dia trigger untuk yang ini, tu kita boleh jangkakan tadi macam cakap last high ini to last low, next drop, sekiranya berlaku drop untuk Bitcoin adalah point of breakout. Consider ini pun dah breakout. So kita akan menuju almost plus minus 44-47. So meaning ke dalam kawasan ni lah. So kalau tengok tadi, kita ada kawasan base ni. So kawasan base ni adalah kawasan support. Naik resistant, bertukar jadi support, support rebound. Kemudian kita datang retest balik. Dan retest balik ni, tak ada hope support ni dapat bertahan. Mungkin kita akan buat sikit sideway untuk bulan hujung bulan 9 dan awal bulan 10 mungkin sikit sideway. Dan hujung bulan 10, bulan 11 mungkin kita akan start regain balik untuk bound dan akan start trigger kita punya pergerakan yang ni. Pergerakan expectation point of breakout ni untuk kita price menuju almost ke kita punya kawasan all time target dalam 90 ke 100. Itu adalah tu punya expectation target untuk next year, 90 ke 100. Kalau lebih kita akan tengokkan nanti data. So itu adalah asis untuk di Bitcoin. Tak banyak yang boleh sharekan, cumanya the expectation kan dengan kawasan bearish ni dah breakout. So expectation kita boleh drop dalam kawasan 47. So apapun, untuk long term majukan, siapa nak aku to invest, now adalah consider good time. Majukan nak beli, tunggu RSI ni oversold. Contohnya RSI, kalau ikutkan ni RSI ni touch saja kawasan 30. So RSI ni kawasan 30. So RSI touch ke kawasan 30, so RSI oversold, itu peluang anda untuk beli. Dan itu adalah peluang untuk bullish regain balik momentum pump. So kat mana dia nak drop balik ni? Sekiranya another skip drop, kita boleh jangka menjadikan dia ni at least dalam kawasan untuk ni. So ikutkan kita dari test ni. So ikutkan candle ni, kalau hijau hari ni, so esok hari ni mungkin akan ada ni Ahad. So Ahad mungkin tak ada sebarang volume sangat. So hari Senin kalau ada lagi, mungkin kita akan drop sikit below, kemudian kita akan buat bullish pendant lower low di price, lower di Ahad RSI. Untuk di mungkin di 4 hours di daily dah nampak dah buat. So RSI di daily consider boleh buat lower low di price, lower high di RSI. So itulah bullish. So ikutkan ini kenapa juga momentum ada bound lagi. Momentum untuk drop. So untuk di 4 hours kalau tengokkan RSI, RSI di 4 hours below 50. Kemudian stock RSI kita berada overbought. Last kita dapat ni overbought di RSI, apa berlaku? Ada massive drop kat kawasan ni. So nampak yang ni. So now kita kembali balik ke overbought, RSI below lagi 50. So ada expectation mungkin kita akan untuk area ini mungkin kita akan sideways sikit lagi. Tu hari Isnin mungkin kita akan trigger untuk pergi kita punya target untuk completekan kita punya, iaitu ini expectation point on breakout ni, price menuju dalam price mana dalam kawasan 47. So itu adalah dia punya expectation berdasarkan 4 hours untuk next week ataupun hari Isnin nantilah. So itu adalah untuk di Bitcoin. Kemudian news yang paling besar kita tunggu adalah cut risk di US, interest rate. Tak tahu awal 14 bulan minggu depan. Minggu depan tak tahu, baru akan ada US cut rate tu. Kita tengok kalau ada betul US cut dia punya rate, interest rate dia cut dia punya rate KPI dia,
interest rate dia, dia kalau dekat, nak sebut terbelit. Kekiranya US buat pemotongan dia punya interest, so apa yang berlaku, ada potential untuk dolar sedikit quarter weak. Kemudian apa akan berlaku, aset-aset lain akan berlaku bounce. So Bitcoin maknanya hanya menunggu masa saja untuk bounce. Kalau ada news tu, hopefully semua aset lain-lain akan berlaku kenaikan dengan sedikit kelemahan di US dollar. So, itu yang apa yang the expectation kan lah. So apa pun kita akan tengok kan. So be prepared untuk mindset anda kuasa ni. So kalau nak beli kuasa ni juga kan, make sure apa saja coin anda nak beli untuk hari ni ataupun untuk bulan ni, make sure RSI dia berada di at least 30. So walaupun macam ni banyak quarter belum touch lagi, so prepare sikit. Kalau touch saja 30, lagi cantik below macam ni, anda boleh buy. Dan RSI, maksud tu RSI usul tak usul, so itulah consider. So ni kalau jatuh lagi sekali, so third time anda buy, so kukan anda buy tu kat mana. Kalau kawasan ni anda buy di lower ni, yang ini anda buy di lower ni, bawah ni expected anda buy di bawah ni. So meaning untuk short term mungkin sikit bearish, tapi untuk as least untuk regain balik ada tu ada momentum. Cumanya untuk kita regain betul-betul bullish untuk dia tu, kita perlu tunggu more time lah untuk di Bitcoin. So guys, itu analysis untuk di Bitcoin. Tak banyak yang nak share kan. Short term possible drop lagi, long term still lagi bullish. So let's go to ruangan komen kejap. Salah tu don't review neuro insyaAllah nanti tu akan ini bukan lepas tak apa, merah manjang ni macam juga kan, bulan 9 adalah 80% kita memang dia punya vibe dia adalah vibe bearish. Vibe dia memang vibe aku kata red candle lah bulan 9. SRP esok last by SV, aku tak tahu, dah lama dah tak tengok dia punya monitor news. Masukkan duit atau tunggu Juna juga. Okey, dah jatuh pun 353, dan macam juga kata tadi, kalau anda masih lagi berminat, masih ada keyakinan dalam Bitcoin, anda nak beli juga, majukan make sure di daily RSI dia berada below 30 ataupun aku kata touch 30, kemudian stock RSI dia mestilah berada oversold, dan kat situ anda boleh start sama ada nak DCA, anda boleh DCA time tu. Situ adalah terbaik lah, terbaik sekarang ni dengan kita perlu hati-hati kat amaran market. So kita tak tahu mungkin dia akan terus drop ke apa, tapi make sure kita buy tu. Hopefully anda buy dengan duit expectation boleh loss. Kalau even Zul punya position dalam market, apakah Zul punya plan, nanti tukang sama balik tengok komen ni. So Zul punya plan adalah sekiranya ini kita Zul fikirkan worst case, so Zul masih lagi expectation untuk kita akan ada bound, tetapi sekiranya worst case price drop ke bawah kemudian start bearish market awal, macam lah macam akan ada tahun ni potential kita ada 25 kata utama awal. So macam akan Zul masih lagi ada expectation tinggi untuk at least Bitcoin dia even drop ke kawasan 45.7 pun dia akan boleh naik balik, kemudian at least dia akan touch garisan hijau ni. Kalau kawasan tu, kalau dah sampai kawasan ni dan bound kawasan ni, even kat sini Zul akan exit terus market lah. Tiada lagi persoalan untuk the whole atau market, Zul akan exit market. So hopefully kita dapat peluang ni. Tapi worst case, sekiranya price tak dapat bound, kemudian breakout dalam merah ni, kemudian 25 dia sideway bawah ni, so apa yang buat, segala position yang kot Zul ni Zul akan hold lagi lah. So Zul hold kat sini, Zul hold lagi, tak masalah. Sebab apa, semua yang duit Zul invest ini adalah bukan duit keperluan Zul untuk quarter short term ataupun mungkin dalam 10 tahun pun kan. So ini adalah lebih kepada long term, lebih kepada dia punya planning untuk quarter pencin lah untuk hari tua. So Zul tak ada masalah untuk hold another circle sekiranya circle ni tak quarter memberi profit. Tapi maksudnya kan Zul balik masih lagi ada high expectation untuk at least price even kalau drop selower 47 pun price boleh bound balik at least kita punya ke kawasan 90, dia akan trigger kita punya yang ini sama dengan hijau atau purple. So rezeki kita untuk next year adalah macam ni kan lah, Zul ada zone dia sama ada kawasan kita ada trendline ni 90 ke 97 ataupun above sikit ke 107 ke 120. So ini adalah Zul punya expectation. Kawasan box ini adalah kawasan box Zul punya expectation untuk all time high, dan sebarang bearish signal dekat kawasan ni di daily dan weekly, Zul akan exit market untuk semua Zul punya position untuk Bitcoin dan juga altcoin yang lain. So itulah Zul punya plan currently. So let's go ke pergi ruangan komen balik. Market akan crash sampai 36 juga, lepas tu boleh relief bound sampai new time. Akan 36 38 36 38 36 bawah ni kalau support. So kalau maksudnya kan, kalau dah sampai below ini, itu dah consider bearish. Kita dah dalam kawasan downtrend.
Downtown ekonomi ni mungkin akan ada lama lah kita akan survey yang kawasan ni untuk bottom balik. So itu adalah dia tak expected untuk price drop below ni, tapi kalau drop dalam kawasan support ni, yes. Antara dalam support ni iaitu plus minus kita boleh cakapkan paling tinggi adalah kat sini, paling tinggi adalah dalam kawasan 51. Kita dah sampai pun sebelum ni 48, dan kita ada lower dalam kawasan almost 45, dan kita sampai dah itu 48. So cakapkan nanti tu akan drag tu punya channel ni, anda akan nampak lah tu ni. Dan even kalau tu outer pun ke paling lower yang kita ada 48 itu, so ini adalah kita punya target. So target kalau untuk short term tadi, price boleh drop ke kawasan ni, dan drop kawasan ni even kalau anda ada sideway untuk untuk sampailah hujung tahun ni, so price masih lagi boleh berada dalam kawasan ni. Maksudnya kan kita ada massive support kawasan ni. So ini adalah massive support antara 48 dan 41. So dan ada 48 47 41 kita ada trend line. So ini bermakna untuk Zul, Zul akan letakkan untuk Bitcoin dia punya last talian support adalah hayat dia, untuk Zul punya keyakinan adalah dalam kawasan ni, triangle ni. So 47 triangle merah ni dan sampai ke 40. So meaning sekiranya price drop dalam kawasan ini dan expected masa tu RSI dan stock RSI pun semua dah oversold, so expected ini adalah good time untuk bounce unless kita breakout bawah ni. So meaning segala position yang tu ada, tu akan hold dan kita akan tengok bila dia nak bounce balik. So itu adalah worst case lah. Ini worst case. Kalau breakout dalam merah ni memang kita welcome to bearish balik lah. Welcome to bearish market ataupun downtrend balik. So so far kita masih lagi uptrend even price drop selower trend line ni. Kalau hari ni even Bitcoin drop hari ni pun, kalau bulan 9 ni drop dalam kawasan almost 38 tadi, dalam kawasan ni ada. Kalau kita yang dia cakap ni dalam apa, 36 38, yes boleh berlaku. Kalau 2-3 hari lagi kita akan drop drastic, boleh sampailah dalam 38. Kalau kawasan ni dah hopefully dia bounce lah. Tapi kalau dia drag lama-lama, so kita makin naik tinggi-tinggi dan expert dalam 41. So 36 38, kalau drop esok lusa, mungkinlah boleh sampai 36. Tapi even kalau drop kawasan tu pun masih lagi consider bullish, sebab apa, masih lagi dalam kawasan trend line ni. So kita tak nak breakout merah ni lah. Kalau breakout merah ni, consider kita berabikon miskin, kuartal struggle lah. Struggle untuk circle kali ni, dan expected circle ni akan ada memang berlainan. So itu untuk menjawabkan soalan tadi. Tu tengokkan boom, tak sempat tu pagi ni tu kena tengokkan. Dia tengok support atau PP bread, tengok okey, TAOUADT bakal membership, perlu membership, memang tak akan ada alasan lah untuk tak ambil. So to kukan, kita tengok mana kat KuCoin nak lah. Tak ingat tu tengok kat mana Max, okey kat Max tu ni macam mana. Okey, masih dapat ada support. So macam ni akan kita dah last, kita ada consider anda ni. Ini adalah kawasan base lah. Kalau even drop lagi pun, next drop dia adalah dalam kawasan 107 ni. Kalau drop lagi below lah. Tapi ikutkan RSI macam juga, kalau anda nak invest, kita berada dalam kawasan support Fibonacci. So hopefully dia bound. Dan untuk anda invest balik, kalau anda berminat lah, anda tak tahu anda punya kaji fundamental. Tapi kalau anda nak buy juga macam ni, sama juga macam Bitcoin, untuk dengan current market, dengan current aku kata sentimen dalam market, make sure at least RSI dia setuh macam ni. At least RSI dia setuh macam ni. Contoh, kita akan tunjuk contoh. Kalau anda buy kawasan tu, contoh ni RSI ni touch 30. Dia touch 30, kemudian stock RSI berada bosol. So position dia kat mana? Position dia dekat sini. So at least anda masa buy tu, price at least dah naik. Dan kadang ni even position last position tu, anda masih lagi dalam profit. So kiranya price tu touch balik 30, stock RSI berada bosol, anda nak DCA lagi boleh. So anda keep DCA dalam kawasan support ni, dan make sure price berada dalam kawasan support ni, kemudian RSI mestilah berada bosol untuk di daily, stock RSI juga berada bosol. So anda boleh fikir-fikirkan masa tu untuk letak position untuk DCA ataupun dapatkan anda punya quarter asset lagi, untuk kalau anda berminat lah untuk dapat tahu ni. So itu adalah teknik sekarang ni untuk membeli. So bounce atau tidak itu terpulang kepada market. Kalau bounce, anda akan untung. Kalau drop, anda akan rugi. So make sure anda invest duit expectation only loss. So tak ada satu investment yang boleh menggarantikan 100-200% untuk anda profit. Untuk aku kata masuk-masuk confirm profit tak.
dia ada percentage dia. Tapi ikutkan percentage bawah ni, kawasan ni, most likely more pump daripada drop. Ha, kalau drop tu pun boleh, cumanya tengoklah apa yang berlaku dalam market. Tu tak ada yang 100% kota pelaburan anda akan untung. Dia ada risk dan kota dia ada risk management dia. So itu untuk tahu tadi, kemudian PEPEULDT lah, tengok kan kat Binance kot. Bukan kat KuCoin pun, bukan kat Mac. Mac pun bukan. Kat mana tu tengok itu? OKX. Okay. Kat BitGet. So price sama juga. Kita ada satu massive price return balik kawasan support. Yang ini price target itu dah pun sampai sebenarnya. So ini kita akan delete. Yang ini tu akan delete. So, kita dah sampai balik dalam kawasan support ni. So sama juga kali ni dengan keadaan semasa ni. Kita nak tengok RSI masihlah berada oversold dan stock RSI berada oversold dan kita berada dalam kawasan support ni. So ini anda boleh buat contoh. Sama juga oversold ini daily RSI price berada kawasan ni. So kalau anda buy itu last position anda buy kawasan ni, price anda masih lagi dalam kuasa consider dalam kuasa profit. Kemudian next adalah jawabkan RSI sedang menuju ke oversold. Stock RSI dah berada oversold. So kini RSI ni test saja 30 dan anda berminat untuk dapatkan coin ni, anda boleh grab cuti buy untuk long term. So itu adalah teknik je lah. So sama juga PEP ni ada opportunity untuk siapa-siapa masuk ringgit balik. So sebab apa kita berada di kawasan support dan bound daripada support ni, insyaAllah kita akan dapat last high, last low resistance kita dalam kawasan ni dan kita ada target lah. Target untuk kita next bound ya. Kalau sekiranya ada berlaku bound, kita ada 1.6 kita at least berada dalam kawasan ni. Nak sebut pun price banyak kuasa-kuasa depan. So anda nampak lah dia punya quarter point dia. So kita high ini to high ini. So ini adalah kita punya expectation untuk next bound atau at least 1.6. Ataupun dia boleh pergi, kalau drag lama dia pergi 2.6. So sama ada net macam ni ataupun net lagi macam ni sebelum net drop. So consider now adalah good time untuk anda tengok position untuk buy untuk long term. So itu PIP. Kemudian BRET, BRETTULDT. Kat mana? Rasa macam pernah tengok juga KuCoin. Bukan. Tu tak ingat lah, itu rasa macam ada orang request. Okay. Dekat Gate.io. So Gate.io kita tengok price drop below support. Dan kalau kita tengok drag channel ni, dia boleh pakai lagi tak? Channel ni masih boleh pakai. So kita masih drop kawasan ni. So kita consider ini last support. So kita perlu cari last support dia. So yang ni kita delete. So yang ini pun support ni dah gagal. So ikutkan 1.6 ni, ikutkan ni last low last high ni. 1.6 dekat ni. So tak logik lah tak dapat. So apa yang kita akan buat, kita akan delete yang ni. So kita akan cari last support dia, last low, harga opening, harga tertinggi. So kita akan ada support dekat kawasan ni. So now resistance yang lepas bertukar menjadi support. So ni resistance yang lepas ni naik, nak bertukar jadi support. So kita berada dalam kawasan support, last support. So ini consider kita boleh delete lah. Tak delete, kita nak delete tu nak buat rujukan untuk nanti ke depan. So kita dapat tu resistance bertukar jadi support. Tu yang ni yang sama juga, consider now adalah good time untuk anda fikir-fikirkan untuk dapatkan asset ni. Cumanya nak buy macam mana, masukkan di daily, make sure anda at least RSI ni touch 30, at least touch 30, tak nak touch 233, at least touch 30, stock RSI mesti berada oversold. Masa tu anda boleh buy. Kalau anda buy kali ni, position anda consider break even. So kalau ada drop lagi, oversold anda boleh buy untuk long term. So kat sini apa, lower low di price equal low di quarter RSI tu bullish division, tu expected price boleh bound. So kita hanya tu menunjukkan all coin mostly semuanya dah menunjukkan dah ready untuk bound.
Bitcoin pula ada skin untuk drop. So, sama ada Bitcoin drop sikit, untuk altcoin akan sikit. Drop pun tak banyak, tapi mostly untuk long term. Bulan ni mungkin lebih sikit, tapi jangkaan tu bulan 10, bulan 11, 12 dan seterusnya masuk bulan tahun 2025, jelas kita akan dapatkan kita punya pump yang kita tunggu-tunggukan, last pump untuk kita punya tahun ni untuk Bitcoin dan altcoin. So now consider last position anda untuk buy untuk tahun ni sebelum next year kita akan start naik. So untuk start saja bulan masuk je tahun, kalau ikutkan Bitcoin break saja above balik 73 ataupun 6, kalau ikutkan Bitcoin kini dah settle, ikutkan BTC USDT macam juga kan, sebaik saja Bitcoin untuk tahun ni breakout channel ini. Breakout channel ini no more calling, apa tu, calling for buy zone. So ini adalah last buy. Memang Zai ikutkan kita buy tahun 3 tu buy kawasan ni. So tahun 24 ini consider last kawasan buy. Kemudian nanti naik saja kita dah letakkan, kalau ikutkan siapa tu nak beli, nak beli lah. Memang letakkan izin dah, anda akan beli untuk market. So ini last kalau anda nak masuk ataupun nak take risk position dalam dunia crypto ni. Now adalah good time anda, make sure RSI oversold. Dan hopefully kita dapat last bound kita ke kawasan ini. At least ke kawasan ini untuk tahun 2025. Kemudian kita akan exit market untuk layan balik bearish market untuk another 1 year. Dan insyaAllah masa tu barulah kita akan nampak trendline merah ni breakout. Dan breakout menunjukkan kita ada untuk alam-alam tu last untuk pagi ni. Next downtrend ataupun net downtrend punya bottom kita akan, tu punya expectation tu ada. Nanti tu akan remarkkan. So ada remark dah, kita dah remark dah sebelum ni masa price itu berada. So kita ada gap, kita ada gap kat kawasan ni. Ini kita gap antara kalau ikutkan chart zone ni 20,000 dan atas ini kita ada 21. Kita ada gap antara 21. Ini adalah bearish gap. So meaning ini adalah dia punya target untuk dia punya quarter net circle punya bearish tu. Meaning kita ada trend line ni. So trend line ni ada dua. Nanti tu akan draw balik. So ini kita akan letak warna putih. So ini quarter another trend line. So link ataupun satu lagi ni touch yang ini. So yang ni, so kita ada dua trend line. Terutama ada dua trend line lah. So kita akan tengok mana, tapi ada dua trend line ni. So inilah kita, so even menunjukkan even price drop balik ke kawasan 46, 45, 41 tadi, so masih lagi bullish untuk expected dia bound untuk quarter 2025. Tapi kalau drop below bawah ni, so tu quarter bearish lah. So tak jangkakan untuk tahun ni drop, tapi apa pun dalam market boleh berlaku. So kita hanya be prepared untuk mindset. So even price naik kawasan ni drop nanti, contoh price naik sampai kawasan 80, kalau ikutkan kawasan ni, kita ada untuk ini kita ada satu trend line lah. So ikut trend line ni, price boleh bound balik ke kawasan almost autumn high kita, almost 100 apa 117. 117 adalah dengan tu punya kawasan tadi, iaitu kita ada 90, 97, 107 ke 119. So inilah kita punya zone. Dan breakout saja kawasan ni, dan breakout below ni kita akan ada bearish. Kita expect target adalah mostly paling low lah dalam 21. Sebab apa? 21 ni, 21 kita ada bearish gap yang belum close. Gap yang belum-belum ini semuanya dah close. Even kita drop itu di kawasan umur 15K pun ada gap dia. Ada gap itu yang dah close. Nanti gap dia mana? Okey ni gap dia. Gap dia adalah 18, 18, tapi dia drop sikit below lah, almost dalam 15. Tapi still lagi gap ini datang dah close. So gap ni dah close. So gap yang baru, gap latest yang kita ada tak close. Gap ini dah close. So gap 21-20 ni yang belum close. So untuk bearish market tahun, insyaAllah tahun 26, bottom tahun 26 ataupun awal nak masuk tahun 7, kita akan jangkakan kita price akan return balik 21. So hopefully tahun ni kita dapat kutip low profit. Kemudian profit semua yang kita ada tu kita akan reinvest balik nanti untuk circle seterusnya. So guys, itu aja untuk pagi ni. So jangan lupa like, subscribe, share kepada rakan-rakan lain. Jumpa anda di review. Assalamualaikum. Bye-bye.